Manchester United siap naikkan tawaran untuk Mason Mount. MU optimis dapat menyelesaikan kesepakatan dengan Chelsea untuk mendapatkan Mason Mount setelah mereka mengisyaratkan akan meningkatkan tawaran sebesar 55 juta pound sterling untuk gelandang Inggris tersebut. The Blues telah menolak 3 tawaran dari MU untuk pemain 24 tahun itu. Yang terakhir adalah 50 juta pound sterling dengan tambahan 5 juta pound sterling dalam bentuk bonus. MU merasa bahwa itu sudah merupakan tawaran yang besar untuk pemain yang akan habis kontraknya dalam waktu 12 bulan dan mengatakan kepada Chelsea bahwa mereka tidak akan menaikkan tawaran mereka. Klub London Barat itu menanggapi dengan meminta 58 juta pounds dengan bonus 7 juta pound sterling. Tetapi pembicaraan berakhir karena MU menganggap tawaran 55 juta pound sterling sebagai tawaran terakhir mereka. Namun Chelsea menerima bahwa masa depan Mason Mount telah berakhir di Stamford Bridge dan menginginkan sebuah resolusi sebelum sang gelandang kembali ke pelatihan pramusim pekan depan. Daily Mail mengabarkan bahwa pembicaraan telah dibuka kembali antara kedua klub dan meskipun MU tidak akan membayar 65 juta pounds yang diminta Chelsea, mereka akan meningkatkan tawaran mereka untuk mengunci kesepakatan. United kini optimis bahwa Mount akan menjadi rekrutan pertama mereka di musim panas. Ten Hag menginginkan seorang gelandang yang energik untuk bersaing dengan Christian Eriksen karena dia merasa penampilan pemain asal Denmark itu menurun menjelang akhir musim. Setelah kepindahan Mason Mount, MU akan fokus untuk mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan. Kontrak David De Gea akan berakhir di akhir pekan ini, dan dia tampaknya akan pergi dengan status bebas transfer. Kejutan, Man United tembus klausul rilis Gonzalo Ramos. Manchester United mungkin bakal segera menuntaskan pembelian pemain pertama mereka di bursa transfer musim panas ini. MU disebut siap menembus Gonzalo Ramos, striker Benfica. Pencarian striker baru memang jadi salah satu fokus MU di musim panas ini. Erik ten Hag terus mengembangkan skuad. MU jelas butuh penyerang yang bisa diandalkan. Musim lalu, Setan Merah terlalu bergantung pada Marcus Rashford untuk urusan mencetak gol. Padahal Rashford bukan seorang striker murni, MU butuh lebih. Sempat ada harapan dengan meminjam Wout Weghorst, tapi kontribusi penyerang Belanda itu terlalu minim. Artinya jelas bahwa striker baru jadi prioritas MU musim panas ini. Mencari penyerang baru dengan kriteria yang dibutuhkan MU tentu tidak mudah. Ten Hag membutuhkan striker agresif, masih muda dan bisa mencetak banyak gol. Sempat ada beberapa nama yang dihubungkan dengan MU. Sebut saja Harry Kane, Victor Osimhen, dan yang paling kencang adalah Rasmus Højlund. Terkini muncul kabar bahwa MU siap menebus klausul rilis the next Cristiano Ronaldo dari Benfica, Gonzalo Ramos. Kabar ini bahkan dikonfirmasi langsung oleh presiden klub Rui Costa. Menurut media Portugal, Correio da Manhã, Rui Costa telah menolak tawaran senilai 50 juta euro untuk Ramos dari klub lain. Benfica ingin mengantongi minimal 80 juta euro dari penjualan Ramos. Masih menurut laporan yang sama, MU disebut siap memenuhi permintaan tersebut. MU mau bayar 80 juta euro untuk mendapatkan Ramos. Hingga kini belum ada kepastian lebih lanjut soal gosip transfer ini. Belum jelas juga apakah Ramos adalah pemain yang cocok untuk gaya main Ten Hag. MU bakal berikan penawaran untuk pemain dalam beberapa jam ke depan. MU dikabarkan akan mengajukan tawaran untuk kiper Inter Milan Andre Onana dalam beberapa jam ke depan. Itu menurut La Repubblica yang disampaikan oleh FC Inter News yang mengatakan bahwa Manchester United juga punya rancangan perjanjian untuk potensi kontrak pemain di Old Trafford. Keyakinannya adalah bahwa Erik ten Hag membutuhkan penjaga gawang yang tidak hanya lebih baik dengan bola di kakinya, tetapi juga lebih cocok dengan gaya permainannya dan Onana yang bekerja di bawah pelatih Belanda di Ajax cocok untuk itu. Onana belakangan ini dikaitkan dengan klub-klub di seluruh Eropa setelah tampil mengesankan untuk Inter musim ini, terutama di Liga Champions, di mana dia menjadi salah satu bintang mereka dalam perjalanan mereka ke final kompetisi.
MU telah dikaitkan dengan dia sebagai hasilnya dan laporan selama seminggu terakhir telah melihat mereka mendekati proposal. La Repubblica sekarang mengatakan bahwa mereka akan mengajukan tawaran pertama mereka untuk penjaga gawang tersebut dalam beberapa jam ke depan, dengan Inter mencari setidaknya 60 juta euro. Keyakinan surat kabar itu adalah bahwa MU akan mendekati angka itu dengan memasukkan serangkaian bonus ke dalam proposal mereka yang akan membuat harga awal yang mereka tawarkan lebih tinggi. MU punya draft perjanjian kontrak Onana setelah agennya membuat kesepakatan dengan mereka. Sekarang ini hanyalah masalah membuat kesepakatan dengan Inter yang tentunya membutuhkan uang, tetapi tidak mungkin membiarkan pemain kunci pergi dengan harga yang murah. Nego belum kelar juga, Sheikh Jassim tetap pede bisa jadi pemilik MU. Proses pengambil alihan MU akhirnya bisa menuju kesimpulan dalam beberapa hari mendatang. Pendukung MU dibuat frustasi dengan proses panjang yang harus dilakukan keluarga Glazer untuk menjual klub. Padahal jendela transfer musim panas sudah berjalan, masih belum ada kejelasan tentang siapa yang akan memiliki MU. Menurut Bloomberg, Kamis 29 Juni 2023, kubu anggota keluarga kerajaan Qatar, Sheikh Jassim yakin dia akan memenangkan Lego tersebut. Sheikh Jassim sedang bertarung melawan Sir Jim Ratcliffe, leader Inggris yang memiliki Ineos. Sheikh Jassim percaya tawaran mereka akan diterima dan hanya masalah waktu saja sebelum resmi menjadi pemilik MU. Proses jual beli MU masih berlarut-larut dalam waktu lebih dari 7 bulan terakhir. Pemilik MU saat ini, yaitu keluarga Glazer, juga mempertimbangkan tawaran investasi dari sejumlah grup yang berbasis di Amerika Serikat. Semua informasi yang terdengar belum ada tindak lanjutnya. Ini membuat penggemar kebakaran jenggot. Mayoritas penggemar MU ingin melihat kesimpulan dari proses penjualan yang berlarut-larut ini. Protes direncanakan pada Selasa 27 Juni 2023 untuk memperjelas pesan itu. Demikian tulisan di Twitter MU Supporters Trust via Sport People. Hadir di sana, bawa bendera dan spanduk anti-Glazer Anda. Bersuara keras, kami tidak akan berhenti sampai mereka menjual klub kami. With all the emotions I built up inside, oh why?